Film ini berkisah tentang pemberontakan kaum samurai terhadap Kaisar Jepang. Mereka memberontak karena tidak setuju dengan kebijakan Kaisar yang ingin melakukan modernisasi. Hadir sosok veteran perang AS Nathan Algren yang diminta Kaisar untuk melatih para samurai yang berada di bawah pimpinan Katsumoto. Suatu hari, terjadi pertempuran antara pasukan kekaisaran dengan samurai. Nathan ikut berada di garda depan. Pada akhirnya, para samurai lah yang menang dan Nathan menjadi tawanan mereka. Selama ditawan, Nathan diinterogasi Katsumoto tapi selalu bungkam. Meski menjadi tawanan, Nathan mendapat perlakuan yang manusiawi dan tinggal di lingkungan desa tradisional. Kebaikan yang diterimanya dari samurai membuat hati Nathan luluh dan ia mulai terbuka. Nathan akhirnya membelot dari kaisar dan berpihak pada para samurai.